Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12 IPS 2 yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya yaitu saya, Salsabila Aurelia. Saya Dita Damayanti. Saya Nadia Rizky Prahesta. Saya Dewi Endang. Kami akan mempersembahkan makanan khas daerah, yaitu lumpia dari Jawa Tengah, yang dimodifikasi menjadi lumpia berisi sambal melinjo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pertama-tama, cuci melinjo sampai bersih. Kalau bisa, cucinya 2 kali ya. Selanjutnya, pilih melinjo yang bagus, lalu iris sesuai selera. Nyalakan kompor dengan api sedang. Tuangkan minyak ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Nah, gengs, tahap selanjutnya adalah masukkan melinjo yang tadi udah diiris ke dalam teflon sambil diaduk sampai merata ya. Masukkan 3 saset sambal terasi, lalu tumis hingga harum. Tambahkan masako rasa ayam. Nah guys, isian untuk lumpianya udah jadi nih. Pecahkan 1 butir telur, lalu kocok. Oh iya, ini bukan untuk dimakan ya gengs, tapi untuk perekat kulit lumpia. Lalu tuangkan 1 sendok makan sambal melinjo ke dalam kulit lumpia, lalu lipat kulit lumpia hingga berbentuk kotak seperti yang ada di dalam video. Masukkan lumpia ke dalam kuali yang sudah dipanaskan, lalu goreng sampai warnanya kecoklatan. Masukkan lumpia yang sudah jadi ke dalam mika dengan rapi, lalu di staples. Berikut adalah foto-foto yang telah kita ambil. Selamat menyaksikan.